Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran untuk iman mubarakan fi. Kamaihi pun Rabbuna wa yadda, Ashadu an la ilaha illallah wa khadahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. din. Faqala rabbi surah sadri wa yasiri amri wa hlul uqtata min lisani yafkahu qawli. Amma ba'd. Ayo sahabat Radio Hang dan juga pemirsa Hang TV dimanapun antum berada saat ini Kembali kita dalam program Berkah Pagi di sempatan pada hari ini Yang mana dalam program Berkah Pagi ini Insya Allah tentunya adalah uh, sumber kita yaitu Ustaz Akan menyampaikan uh, beberapa materi-materi yang insya Allah akan memberikan banyak pengetahuan Dan juga memberikan banyak uh, keilmuan bagi kita semuanya kaum muslim dan muslimat Dan insya Allah Tentunya materi yang dibawakan Ustaz nanti sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kesempatan pada hari ini telah di share kita bersama Ustaz Abu Salim yang insya Allah dia akan menyampaikan sesi pentingnya pada kesempatan pada berkah pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar Ustaz? Apa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. ya. Semangat Ustaz ya. Kalau habis Ramadan Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik. Khair, khair. Ba ya, ya Ustaz untuk berkah pagi ini kira-kira tema apa yang akan diangkat Ustaz pada kesempatan hari ini? Insyaallah pagi ini kita akan membahas sedikit hmm. Tema tentang kesyirikan Dengan judul fenomena Kesyirikan di akhir zaman ya Toi. Fenomena kesyirikan di akhir zaman Baiklah sahabat semuanya Dan tentunya punisahang TV Mari kita dengar bersama-sama Kajian pagi ini bersama Ustaz Abu Salim Dalam judul fenomena kesyirikan Di akhir zaman hmm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa lamutunna illa wa antum muslimun amma ba'da kaum muslimin wal muslimah para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah uh, kembali kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah azza wa jalla uh, puji syukur kita yang tentunya tidak akan Habis-habisnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi, kita puji, kita sanjung ya dengan setinggi-tingginya. Zat ya yang menguasai seluruh alam. Ya, dari awal dan uh, mulai dari awal dan akhir sampai kepada akhirnya dan zat yang senantiasa menggenggam seluruh makhluknya ya yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimin wal muslimah wa jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl uh, uh, ayat yang ke-36 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtani buttaghut dan sungguh kami uh, telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya Allah mengutus setiap umat eh, kepada tiap-tiap umat itu rasul ani abdullah wajatani buttaud. Ya ani abdullah wajatani buttaud agar hendaklah mereka senantiasa mengibadahi Allah subhanahu wa taala dan uh, Artinya sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah ta'ud ya. Nah, atas dasar tugas yang sangat mulia ini, ya. Ya, ini tugas yang sangat mulia yang menyelamatkan manusia dari azab neraka, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala menuju surga yang penuh dengan kenikmatan, maka eh, Tugas utama para nabi dan rasul adalah mengarahkan umatnya agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi ta'ud ya ta'ud segala sesuatu yang disembah selain Allah ya dan mereka ridho dengan penyembahan penyembahan tersebut ya Jadi berkaitan dengan hal ini, khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka misi utamanya adalah itu, ya. Mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uh, segala bentuk peribadatan karena memang uh, seluruh makhluk ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh makhluk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka ketika Allah menciptakan mereka Sudah barang tentu mereka dalam uh, peribadatan Tidak boleh menyelewengkan sedikitpun kepada yang lainnya Karena ketika seorang hamba Menyelewengkan peribadatan kepada selain Allah maka jelas itu menabrak fitrah mereka. Ya. Karena jelas-jelas mereka berasal dari Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Bukankah kita sering mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini tidak hanya kita ucapkan kepada orang yang mati saja. Kita ucapkan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Ya, Inna sesungguhnya kita ini berasal dari Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya juga. Ya, jadi dari awal sampai akhir ya rangkaian perjalanan panjang kehidupan kita ini mulai dari alam arwah ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari alam arwah berpindah ke alam rahim di kandungan ibu Ya, kemudian dilahirkan berpindah ke alam dunia, yang mana alam dunia merupakan alam penentuan apakah kita ini selamat atau tidak. Ya, dari alam e, dunia berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Ya, kemudian dari alam kubur berpindah kepada e, alam akhirat. Ya yang mana alam akhirat tersebut ya alam akhirat tersebut juga uh, ada yang dinamakan dengan padang mahsyar ya kemudian ada titik uh, jembatan siratul mustaqim sampai kita kepada surganya Allah atau ke na'udzubillahi uh, sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka. Ya. Maka rangkaian perjalanan panjang manusia tersebut tentu tidak akan lepas sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari kudratan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini uh, mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, rasul yang pertama Allah utus kepada manusia, Nabi Nuh sampai kepada yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tugas utama mereka hanyalah agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan ya dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi penutup ya rasul akhir zaman yang beliau membawa syariat secara lengkap ya maka tugas utamanya adalah sama ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-51 Alam tarau ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattagut ya Ya, apakah kalian tidak memperhatikan kata Allah? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Ya, mereka lebih percaya kepada uh, jibet dan taqur dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman artinya mereka lebih memilih jalan kesesatan ya di sini ada beberapa uh, tafsir dari uh, kalangan salah besar bahkan di antara umat ini pun banyak manusia yang kembali kepada kesyirikan ya sesudah Rasulullah mengajarkan tauhid kepada mereka kepada para sahabat ya kepada umatnya ya banyak juga di antara mereka yang menyambut uh, menyambut seruan nabi beriman kepada Allah dan menjauhi kesyirikan namun banyak juga di antara mereka yang menyimpang ya maka di antara uh, pengertian jibut di sini yakni berhala ya Sihir atau juga tukang ramal, ya, ini di antara pengertian uh, jibet tersebut, dan juga togut, ya, secara umum, ini segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang disembah selain Allah yang uh, banyak beraneka ragam di dunia ini, yang manusia berpaling kepada penyembahan- penyembahan tersebut, ya. Maka dalam hal ini melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "La tattabi'unna man kana qablakum, bin la ya Rasulullah, "Al-Yahud wan Nasara?" Ya Sumbuh kalian akan mengikuti, akan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian. Ya. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, Shibron bi shibrin wa ziro'an bi ziro'in. Ya. Kalian akan mengikuti kebiasaan atau tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya artinya sedikit-sedikit. kaum muslimin akan mengikuti tradisi umat-umat sebelumnya. hatta lau 'ala dabbin la dakhaltumuhu aw la ya. sampai dikarenakan kaum muslimin ini uh, asyik dia mengikuti tradisi umat-umat terdahulu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Semakin banyak semakin banyak sampai akhirnya kalau seandainya mereka kata Nabi masuk ke dalam lubang dob ya dob sejenis biawak padang pasir yang memiliki lubang di uh, padang pasir yang mengarah ke bawah dan lubang tersebut adalah lubang yang sempit ya lubang yang sangat sempit untuk dimasuki oleh manusia namun seandainya Orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak atau lubang dob ini maka kalian pasti akan masuk juga Kalian pasti akan mengikuti juga kata-kata Nabi Maka dikatakan oleh Nabi, eh, di, eh, oleh para sahabat di sini, al yahud wa Nasara eh, Ya Rasulullah al yahud wa Nasara Wahai Rasulullah apakah orang-orang Yahudi atau Nasara Dan Nasara Maka dikatakan Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya kaum Muslimin pasti akan mengikuti, akan mengikuti uh, kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara dari berbagai aspek, ya kehidupan sampai kepada tata cara peribadatan mereka, ya. Maka dalam hal ini akhwatul ya iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kaum muslimin dipastikan akan mengikuti ya ini tidak semua namun sebagian ya kaum muslimin akan mengikuti tradisi orang-orang yang terdahulu. Ya, kita lihat ya. Kenyataan yang kita lihat sekarang memang jelas terbukti banyak kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mereka ya memiliki ilmu namun tidak beramal. Ya, banyak orang-orang muslim ya juga mereka yang uh, tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Artinya mereka memiliki pengetahuan namun tidak diamalkan yang mana amalan merupakan salah satu tuntutan dari ilmu. Ya, kalau seseorang memiliki ilmu namun ilmu tersebut tidak diamalkan, jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama namun tidak diamalkan maka akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga banyak kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang Nasara. Di antara kebiasaan dasar orang Nasara adalah mereka beramal tanpa ilmu. Banyak kaum muslimin yang bersemangat dalam amal, bersemangat dalam ibadah namun tanpa ilmu. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dalam artian uh, mereka beramal dan banyak mereka yang mengkreasikan amalan mereka yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadah-ibadah tersebut, ya adapun uh, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya diantara kaum muslimin, yakni adalah orang yang mereka berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, itu yang dikehendaki. Namun banyak juga kaum muslimin yang menyimpang, yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, bahkan juga kebiasaan orang-orang majusi, ya, orang-orang majusi, salah satu golongan kaum penyembah api, ya atau orang-orang musyrik lainnya yang mereka men Menyekutukan Allah dalam peribadatan mereka itu juga banyak diikuti oleh kaum muslimin nah dalam perkara inilah ya kotal iman rahimakumullah warahimahumullah yeah. ya uh, hal yang Nabi telah uh, berikan uh, peringatan sebelumnya ya yeah akan muncul di kalangan umat ini orang-orang yang kembali melakukan kesyirikan. Ya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Belum lama, ya, viral di media sosial atau mungkin di berita-berita lainnya, ya. Misalnya adanya uh, pawang hujan, ya yang katanya bisa menahan hujan atau mengalihkan hujan ke arah lain misalnya dan bentuk-bentuk uh, kesyirikan dan kebohongan yang lain yang jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan hujan di waktu itu maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ya jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menahan hujan, misalnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menurunkannya. Ya, belum lagi dalam bentuk yang lain. Ya, ketika uh, ada sekelompok manusia, misalnya, yang mereka ketika berziarah ke kuburan orang-orang saleh ya maka sebagian di antara mereka ya meminta kepada orang-orang soleh yang berada di kuburan tersebut hajat mereka ya mungkin ada orang yang minta dinaikkan jabatan misalnya maka mereka e, berangkat ke kuburan untuk meminta Agar orang-orang yang ada dalam kubur tersebut Bisa membantu mereka Ya Waliyyadzubillah Ini merupakan bentuk kesyirikan Atau Mereka katanya meminta kepada Allah Namun juga dengan perantaraan yang lain Ya Beribadah kepada Allah dengan perantaraan yang lain Ya banyak juga kaum muslimin yang terperangkap dengan papayur yang terperangkap dengan uh, cara-cara orang-orang muslim terdahulu yang mereka me menentukan nasib atau mungkin uh, menentukan uh, perjalanan mereka itu dengan menerbangkan seekor burung ya kalau burung ini arah ke kanan misalnya maka, maka mereka berangkat jalan kalau burung ini Terbang ke arah kiri maka mereka tidak mau jalan, tidak mau melakukan uh, safar dikarenakan khawatir ada uh, bahaya misalnya dan lain sebagainya. Ini juga mungkin sebagian ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Mereka percaya kepada perhitungan-perhitungan uh, misalnya contoh ya bintang ini, bintang itu, ya. Maka mereka uh, meyakini kalau lahir di bulan ini ya akan mendapatkan uh, keberuntungan dalam hal misalnya perjodohan, rezeki dan lain sebagainya atau kalau lahir di tanggal ini bulan ini maka akan mendapatkan musibah dan lain sebagainya ya. ini merupakan salah satu bentuk uh, kesyirikan dalam artian ini bisa mengarah kepada bentuk kesyirikan ya maka dalam hal ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ini tidak bisa kita pungkiri ya segala macam bentuk kesyirikan itu ada ya di kalangan kaum muslimin ya maka di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis wa innama Aku khaufu ala ummatil aimmatil mudillin Dan sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan para penguasa yang menyesatkan manusia Wa idza baqa alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah Dan apabila telah Uh, sampai pertumpahan darah yang menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai dengan hari kiamat. Ya, di sini, ketika terjadi peperangan demi peperangan di kalangan umat ini, maka akan terus berlanjut sampai dengan hari kiamat, sampai dengan datangnya Dajjal. Ya, kaum Muslimin akan terus senantiasa berada dalam kondisi peperangan ini, dimulai di zaman... Uh, khalifah ya Ali bin Abi Thalib ya terjadi peperangan di, di kalangan kaum muslimin dan terus bersambung sampai dengan sekarang ya bahkan di sini ada uh, lafaz berikutnya warataqu musaatu hatta yalhaqa hayy amin ummati bil wa hatta fi amun min ummatil ausan tidak akan terjadi hari kiamat ya sampai ada dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala artinya nabi mengatakan akan ada di kelompok umat ini yang menyembah berhala ya tidak akan terjadi hari kiamat sampai berhala-berhala itu disembah. Artinya umat ini akan ada yang menyembah berhala. Wa fi ummati kulluhum Dan sesungguhnya akan datang di umatku ini uh, para pendusta. Ya, para dajjal-dajjal pendusta yang semua berjumlah 30 orang ya dan semua di antara mereka mengaku nabi ya akan muncul pendusta-pendusta di kalangan umatku ini akan mengaku sebagai nabi ya atau yang disebut dengan dajjal sampai nanti terakhir akan muncul dajjal al kubro ya dajjal yang besar yang akan uh, merusak akidah kaum muslimin Ya. Kata beliau wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya. Dan akulah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Ya. Jelas ini nabi memberikan uh, kata kunci bahwa beliau adalah nabi dan juga rasul yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya.

membela kebenaran yang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan tergoyahkan oleh orang-orang yang menghina mereka sampai datang keputusan dari Allah taala atau hari kiamat ya maka di sini hotel iman rahimani wa rahimakumullah kesyirikan akan kembali menimpa kaum muslimin di akhir zaman akan banyak kaum muslimin yang uh, kembali kepada kesyirikan ya sampai dengan hari kiamat. Ini juga diperparah dengan banyaknya di antara umat ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, pendusta-pendusta. Ya. Dan juga dibantu oleh banyaknya kaum muslimin uh, maksudnya banyaknya manusia yang kembali terjerumus ke dalam kesyirikan bahkan di kalangan kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak yang terjatuh kembali kepada kesyirikan, padahal beliau telah memberikan peringatan sebelumnya. <coughs> maka, uh, dalam hal ini tentunya di antara sekian banyak orang-orang yang menyimpang, maka Allah masih terus ya menyisakan sebagian kecil kaum muslimin yang mereka tetap tegak di atas kebenaran. Mereka tetap tegak membela kebenaran, ya membela al-haq. Mereka istiqomah di atas Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Ya, mereka tetap tegak membela sunnah Nabi SAW alaihi wasallam dan tidak akan dapat digoyahkan oleh uh, Orang-orang yang menghina mereka yang mencaci mereka, ya, yeah. orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk menyerang orang-orang yang tegak di atas Tauhid ini, namun tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan mereka sampai datang nanti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hari hari kiamat, ya. Yeah. Ini berkaitan tentunya dengan apa-apa uh, yang kita pahami di sini bahwa merupakan sunnatullah bahwa kesyirikan akan terus senantiasa ada ya yeah. dan juga merupakan sunnatullah akan ada sekelompok kaum muslimin yang tetap tegak membela agama Allah yang mereka menegakkan tauhid di kalangan manusia dan memberantas kesyirikan jadi peperangan yang hakiki ya, peperangan yang hakiki ialah peperangan antara al-haq dan al-batil. Ini berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Artinya peperangan antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan akan terus ada. Ya. Di kalangan umat ini sampai dengan datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara salah satu yang beliau khawatirkan juga. Ya, ini perkara besar. Ya karena kesyirikan adalah merupakan salah satu syarat seseorang itu kekal dalam neraka. Ya wal billah. Maka tentunya sebagai seorang hamba yang beriman uh, hendaklah uh, kita senantiasa banyak-banyak mohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari dosa kesyirikan yang sangat besar ini, ya dosa yang paling besar ini. Ya. Dengan cara memperbanyak kita mempelajari tauhid, ya. Memperbanyak uh, kita belajar ilmu yang menjelaskan tentang tauhid dan juga uh, senantiasa kita banyak bergaul dengan orang-orang saleh Ya. Jangan salah pilih teman. Ya. Sebagaimana seorang itu ketika mereka berteman ya akrab dengan uh, seseorang yang boleh jadi akan bisa mempengaruhi kehidupannya. Jika dia berteman dengan orang soleh maka paling tidak itu sebagai asbab atau sarana untuk dia juga menjadi orang-orang saleh. Ya. Ketika dia berteman dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk, paling tidak dikhawatirkan itu juga bisa mempengaruhi uh, mempengaruhi sikap dia, ya, menjadi orang yang jahat atau paling tidak orang-orang yang menyimpang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga hendaklah kita memperbanyak Uh, di akhir zaman ini, yakni kita me, me, memaksa diri kita sendiri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa diri kita ini sudah jatuh kepada uh, yakni futur. Yakni E, bosan atau tidak bersemangat dalam ibadah, misalnya, maka kembali kita paksa. Dalam artian, kembali kita lakukan cara-cara bagaimana kita bisa kembali agar bisa istiqomah, karena e, ketika syaitan menggelincirkan manusia, maka syaitan melakukan dengan berbagai macam cara, dengan cara-cara yang halus, ya dengan cara-cara yang e, beraneka ragam, agar manusia itu menyimpang. Ya, maka orang yang cerdas ialah orang yang uh, bisa mengatur bagaimana caranya uh, diri dirinya tetap istiqomah dan orang yang menganggap syaitan, ya, iblis dan syaitan itu sebagai musuh, ya itulah orang yang cerdas. Ini orang yang menganggap iblis dan syaitan selamanya sebagai musuh ketika dia menganggap hal tersebut maka dia akan uh, akan membantu dia untuk uh, bisa mengarahkan arah hidupnya ini ke arah yang lebih baik. muslimin muslimah, yeah. wa iyyakum Ya, uh, ini sedikit yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, ya, yeah. yang tentunya kita berharap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari uh, fenomena kesyirikan atau segala macam bentuk kesyirikan. Lebih-lebih yang Nabi telah sampaikan tadi bahwa di kalangan umat beliau akan ada saja orang yang kembali kepada kesyirikan. Ya. Kembali kepada penyembahan-penyembahan yang lain. Yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi sini kita hanya bisa berdoa dan kita bisa uh, senantiasa meningkatkan keimanan dan amal soleh kita agar terjauh daripada hal tersebut, ya, karena ini merupakan uh, bencana yang bisa mengantarkan seseorang wal kepada azab neraka yang kekal, ya. Na'udzubillahi min zadik. ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ya, demikian. Baik. Baik Ustaz Jasa paparan dalam berkah pagi ini dalam tema tentunya uh, kesedihan di akhir zaman dan tentunya sepanjang semuanya bahwasanya kita dengarkan dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya saat ini tentunya tanpa kita sadari sudah banyak kesedihan-kesedihan, kesedihan-kesedihan yang sudah terjadi yang mungkin beberapa dari kita menganggap itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan tentunya untuk hal ini, mungkin ada satu hal yang ingin ditanyakan kepada Ustad Abu Salim mengenai fenomena ini. Uh, Apa Ustadz, Tentunya kita harus berusaha sedapat mungkin menjaga. Uh, diri kita dan keluarga kita dari namanya perbuatan kesyirikan Namun Ustaz melihat fenomena sekarang ada satu saat di mana fenomena kesyikan itu terkadang terpampang di media-media iklan, ya, di juga terpampang juga dalam uh, aktivitas tindak-tindak uh, kita manusia. Nah, bagaimana kita Ustaz untuk untuk menjaga hal itu, Ustaz? Karena terkadang dari kita umat Muslim terkadang masih tidak menyadari bahwasannya hal itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan walaupun mungkin ada kesyirikan kecil ya mungkin kalau kita kenal kesyirikan kecil itu dari ya ya namun sekarang yeah. kita ketahui banyak hal-hal yang tanpa kita sadari tanpa kita sadari bahwasannya itu ada perbuatan syirik Ustaz seperti kita mungkin meyakini bahwasannya bila bintang ini akan seperti ini lalu kita menyadari juga kalau misalnya hari ini akan seperti ini ya nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, yeah. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya fenomena tersebut sebetulnya sudah semenjak lama, ya fenomena kembali kepada kesyirikan atau paling tidak, ya kesirikan-kesirikan kecil, ya yang sudah menjamur di kalangan kaum muslimin, ya seperti yang kami sebutkan tadi, ya ada orang yang percaya kepada horoskop, ya perhitungan bintang, ya kalau seandainya dia meyakini hal tersebut yang merupakan keyakinannya, maka dia bisa jatuh kepada uh, syirik besar ya, ada orang yang mempercayai misalnya sio uh, sio ya, atau ada uh, tata cara orang-orang terdahulu yang mereka mengatakan ini sebagai pelangkahan, ya, kalau mau pergi harus hari ini jam sekian, yeah. ya supaya terhindar dari berbagai macam bala atau bencana misalnya. Nah, e, dikarenakan fenomena ini sudah dari sudah cukup lama ya e, ada di tengah-tengah kita ya, maka tentunya bagi kita sebagai orang yang awam ya, yang tentunya ya awalnya itu kita bisa meyakini atau kita bisa mempercayainya. Namun Alhamdulillah Allah dibina Allah memilih kita ya menjadi orang-orang yang ya mau mencari kebenaran. Nah, ketika kita telah belajar mempelajari nah, ilmu, terutama ilmu tauhid misalnya. Nah, ketika kita telah mempelajari hal tersebut, ya kita telah mengetahui dalilnya dari Al-Quran dari sekian banyak ayat dan juga sekian banyak hadis tentang bahayanya kesyirikan sampai kesyirikan yang paling samar yakni riya ya melakukan amal ibadah karena manusia ya agar ingin dilihat oleh manusia nah setelah kita mengetahui bahaya-bahaya tersebut yeah. ya maka tentu langkah yang pertama yang kita ambil sudah barang tentu ialah menjauhinya yang pertama yang kedua tentunya kita mengajak minimal ya paling paling tidak anggota keluarga kita sesuai dengan perintah Allah taala ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa nara wa hijarah wahai manusia wahai orang-orang beriman ya peliharalah diri kalian Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri sendiri dahulu ya kemudian keluarga kalian ya dari api neraka ya baku Tuhan naswul hijarah yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu ya, manusia yang dimaksud ini ialah orang-orang kafir orang-orang ya uh, ahli neraka yang kekal dan juga batu-batu yang ada dalam neraka atau berhala-berhala yang Allah lemparkan ke dalam neraka ya nah, langkah kedua ialah minimal kita mengajak anggota keluarga kita dahulu. Hmm. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengajak uh, teman-teman yang masuk ke dalam jajaran tetangga kita. Ya, orang-orang yang berada di sekitar kita, kemudian rekan-rekan kerja dan kita jelaskan kepada mereka tentang bahayanya ini, ya. Ya, bahayanya kesyirikan. Karena bahkan kalau perlu kita jelaskan kepada mereka, ya bahwa ini yang bisa menghapuskan amalan kita. Ya, kita bawakan ayat dan hadis misalnya. Contohnya Allah berfirman, ya innallaha la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika ya. semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika dia mati dalam kondisi uh, melakukan kesyirikan. Ya, atau kita bawa ayat yang lain misalnya innahu may yusik billahi faqad harramallahu jannah wa nar, misalnya sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah haramkan surga baginya ya dan Allah masukkan dia ke dalam neraka ya kita bawakan ayat-ayat dan hadis-hadis ya yang berupa targhib dan tarhib tarhib Ya, yang merupakan motivasi untuk uh, motivasi untuk kita meraih keberuntungan. Ya, kita bawakan ayat-ayat hadis-hadis tentang beruntungnya orang-orang yang bertauhid. Ya, beruntungnya orang-orang yang mengesahkan Allah. Dan kita bawakan juga, uh, ya yakni ayat-ayat ancaman, tarhib. Contohnya ancaman neraka, ancaman siksa yang kekal bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan Ya. Kemudian juga di antara langkah yang lain adalah kita berikan contoh kepada mereka, ya. Contoh yang berasal dari diri kita sendiri, ya untuk mereka agar mereka bisa menjauhi kesyirikan Misalnya kita contohkan kepada mereka atau kita ajak mereka untuk ya Mendatangi majelis ilmu, atau mungkin kalau paling tidak mereka masih berat, kita berikan mereka sumber-sumber pengetahuan, baik itu buku-buku kecil atau sarana yang lain yang bisa mengarahkan mereka untuk menghindari kesyirikan, ya, atau ajak mereka berteman dengan orang-orang saleh, ya, ini juga merupakan peran kita yang besar sebagai orang yang Allah amanahkan ki kepada kita untuk mengajak mereka. Ya, banyak cara sebetulnya. Ya, apalagi di zaman sekarang yang yeah. sangat mudah sekali untuk mengakses. Ya, yeah. dan juga yang paling penting ialah hendaklah kita memahamkan mereka, memahamkan mereka sehingga mereka paham bahwa pentingnya Tauhid dan bahayanya syirik. Ya pahamkan dahulu mereka untuk hal ini ya dikarenakan itulah tugas seluruh nabi dan rasul yang Allah utus ya yakni memahamkan kepada umatnya tentang pentingnya mentauhidkan Allah dan bahayanya syirik ya sehingga ketika kita lihat gelagat mereka sudah mulai menerima ya maka insya Allah dengan sendirinya mereka akan menjauhi sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut baik uh, yang langsung berada di hadapan mereka atau yang mereka dapat dari internet misalnya atau hmm. dari hal-hal yang lain otomatis mereka akan menjauhinya insyaallah ya bismillah ada. baik ya. Ustaz ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz ya. satu pertanyaan terakhir yang berkaitan yang seperti ini sangat berkaitan dengan tema yang dibawakan hari ini Pertanyaan adalah Ustaz, bagaimana bila misalnya kita uh, mengetahui atau mempelajari yang namanya uh, ilmu ini, Ustaz, Ilmu membaca milik wajah, Ustaz, yang terkadang suka dipelajari oleh petugas-petugas uh, hukum atau juga mungkin dipelajari oleh orang-orang yang untuk uh, mengenal karakter seorang, misalnya tentang, uh, apa namanya, tentang ilmunya, tentang pelajari tentang... Uh, ini tentang bahasa tubuh Ustaz, bahasa tubuh tentang, tentang body language itu apakah termasuk uh, cenderung kesirikan atau itu sebagai, sebagai uh, bahasa tubuh mm -hmm. body, body tubuh. language body language jadi kalau misalnya body language misalnya uh, dia mempelajari tentang karakter manusia kalau misalnya dia misalnya manusia tentang uh, misalnya manusia itu berbohong dia akan seperti ini kurang lebih uh, sikapnya perilakunya ya. itu gimana Ustaz? Uh, ya Bismillahirrahmanirrahim maka untuk perkara ini kita tidak bisa langsung mengatakan itu bagian dari kesyirikan. Mm. Ya. Terkadang ada juga ya. Bahkan ini juga masuk ke dalam apa-apa uh, yang uh, disampaikan oleh Nabi. firasatul hmm. mu'min. Takutlah kalian dengan firasat orang beriman. Ya. Dikarenakan mereka memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini boleh jadi itu hanya uh, sifatnya, yakni semua bersifat zon, ya, semua hmm. bersifat dugaan, ya, yang namanya dugaan itu ketika dia tidak meyakininya, ya, maka tentu dia tidak jatuh ke dalam kesalahan. Misalnya, saya menduga kalau orang ini, misalnya. Uh, dilihat dari wajahnya atau dilihat dari kelangkaan ya. tubuhnya, ya, betul. boleh jadi orang ini mempunyai sifat seperti ini misalnya. Ya. Namun itu kalaupun dia mau seperti itu lakukanlah hanya sebatas uh, dugaan, dugaan saja. Okay. Karena biar bagaimanapun kita berpegang kepada dalil, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alimul Ghaybi fala yuzhiru 'ala ghaybihi ahada. Ya Allah hanya Allah yang mengetahui yang gaib dan Allah tidak akan menzahirkan tidak ada tidak akan memberitahu hal-hal yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada uh, Rasul-Rasulnya Allah ridhai orang-orang ya. yang Allah pilih ya dan lain sebagainya jadi perkara gaib tidak bisa kita memastikan ya sama dengan uh, yang lain ya tentang perkara-perkara wa'ib banyak sekali, maka manusia hanya boleh dalam konteks zon atau uh, dugaan, dugaan. Ya. karena ilmu yang seperti itu pun dasarnya adalah dugaan semua yeah. ya. tidak bisa kita menjadikan sebagai kepastian kecuali hmm. uh, kita mendapati dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang tentang uh, hal-hal yang mendukung seperti itu baru kita bisa memastikan. Contoh misalnya, mm. contoh yang sangat walaupun ini ini perkara gaib, namun ini merupakan kepastian. Contohnya nanti di akhir zaman pasti akan keluar dajjal Itu perkara gaib. Yeah. Itu perkara yang belum terjadi, namun ini sudah jelas dalilnya. Contoh nanti akan datang bangsa perusak yang namanya Ya'juj dan Ma'juj akan merusak e, dunia akan membunuh manusia. Padahal belum keluar misalnya, hmm. namun jelas karena ada dalil dan lain sebagainya. Nah ini hmm. nah, ketika tidak ada dalil yang spesifik maka tidak bisa kita menentukan ya, hmm. kita hanya bisa me me melakukan dugaan-dugaan saja. Ya. Ingat ya dugaan hmm. bukan kepastian. Yeah. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala Baik Ustaz, jazakallah Dan atas penjelasannya yang insya Allah Ini akan memberikan suatu pemahaman yang baik Bagi kita semuanya, kaum muslim dan muslimat Tentang bagaimana kita menyingkapi Tentang fenomena kesedekatan di akhir zaman ini Dan akhirnya sabarlah semuanya Dan juga pemirsa Hang TV Kita akhiri program berkah pagi ini Dan kami ucapkan jazakumullah Atas perhatian dan uh, atas perhatian Anda semuanya dalam menyimak berkah pagi ini bersama Ustaz Abu Salim dan akhirnya Kita akhiri program ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi